Baiklah para pendengar Ria 897 FM. Berikut ini kisah daripada Encik Mohsin berkongsi pengalaman ketika memandu di Lebuh Raya Utara Selatan dan di sekitar kawasan Karak. Katanya, kisi saya memang banyak dengar tentang kejadian-kejadian aneh, kemalangan yang berlaku berkaitan dengan kawasan itu. Jadi entah macam mana kisi, selalunya kalau saya pandu memang laju nak-nak dekat Lebuh Raya. Walaupun had kelajuan 110 km, kata Encik Mohsin, kadang-kadang saya akan pandu sampai 130. Yalah, maklumlah. Kedah memandu dan tak perasan pula bergerak dengan begitu pantas. Isteri saya lah yang sering akan menegur, "Bang, bang." Dan saya akan perlahankan kenderaan. Bila kami memandu pada waktu itu, saya dalam perjalanan nak naik ke Kelantan pergi rumah pak cik saudara. Perjalanan agak jauh dan memang penat kisi memandu dari Singapura ke Kelantan. Kalau kisi nak tahu, kalau kita pandu mengikut had kelajuan, berhenti, lebih kurang kita akan sampai di Kelantan macam 10 jam lah. Jadi pada hari tersebut, saya tegak hati untuk memandu kenderaan saya perlahan. Sampaikan isteri menegur, "Bang, hari ini abang bawa pelan ya bang. Had kelajuan 110. Saya tengok abang bawa pelan sangat. Kenapa bang?" "Tak ada apa-apa lah." Terus saya tekan minyak, naik balik. Lat beberapa minit, saya perlahankan kembali kenderaan. Kesi waktu tu dah sekitar 12 lebih tengah malam kalau kesi ingin tahu. Lebuh Raya Utara Selatan waktu-waktu macam ni memang gelap dan tidak ada sebarang lampu-lampu di jalan raya. Memang gelap kesi. Hanya tempat-tempatlah rest and relax adalah cahaya-cahaya lampu yang dipasangkan. Kalau tidak, sepanjang jalan memang gelap gelita, hanya kita bergantung kepada lampu-lampu kenderaan, kata Encik Mohsin. Saya dah banyak kali lalu dekat kawasan Karak, tapi pada malam yang disebutkan, dengan kuasa Tuhan kisi, tergerak hati untuk pandu perlahan. Saya rasa kalau tak silap saya pandu sekitar 80 km sejam. Isteri saya menegur. Baru-baru saya nak tekan minyak kisi, alangkah terperanjatnya, ada perempuan yang melintas depan saya. Saya tekan brek, kereta hilang kawalan sedikit. Nasib baiklah kisi, sebelah kanan saya tak ada kenderaan, belakang pun tak ada kenderaan. Dapat saya kawal kenderaan daripada terlibat dalam apa jua kemalangan. Isteri saya sampai beristighfar dalam kenderaan. Tarik nafas, saya pun cuba tarik nafas kelegaan kisi. Kisi, perempuan tu datang dari mana kisi? Dia melintas macam tu saja, saya terperanjat. Saya tengok kiri, tengok kanan. Sebelah kiri hutan, sebelah kanan jalan raya yang melintas. Dari mana wanita ini datang? Isteri tengok saya. "Bang, nasib baiklah abang bawa pelan bang." Kita berdua lega kisi. Itulah pengalaman saya. Boleh tak kisi tanya pada pendengar, ada tak mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang aneh dan menakutkan berkaitan dengan kawasan Lebuh Raya Utara Selatan di kawasan Karak? Boleh tak tanya mereka dan berkongsi sama dalam Misteri Jam 12.